Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Digosipkan sebagai kekasih kepada pelakon Zul Arifin, penerbit Gayatri memilih untuk mengunci mulut berbanding membiarkan soal keintiman bersama lelaki itu terus diperkatakan ramai. Kata Gayatri atau lebih mesra disapa Gaya, buat masa ini dia enggan terburu-buru menamatkan zaman bujang selain menyerahkan urusan jodoh kepada Tuhan. Saya tidak akan jawab spekulasi hubungan dengan Zul. Saya pun sudah 49 tahun kalau saya tergesa-gesa mau berkawin dari dulu lagi. Saya sudah buat. Kawin sememangnya perkara penting juga, tetapi bukanlah sesuatu yang saya tekankan dari dulu. Kalau jadi bersama Zul, jadilah. Jika dengan orang lain pun oke. Sekarang jodoh di tangan Tuhan, katanya. Ditanya mengenai foto hari raya bersama pelakon film Sheriff itu, Gaya pelik apabila gambar tersebut meraih perhatian, sedangkan itu rutin tahunan beraya bersama keluarga Zul. Saya rasa dari dulu setiap kali raya saya akan muat naik beraya di rumah Arifin, yaitu ayah Zul. Namun saya tidak tahu kenapa jadi bualan kali ini, walaupun setiap tahun saya muat naik gambar beraya di tempat yang sama, ujarnya.